Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Surya. Ya, gimana Pak? Apa hari ini Pak Chandra ada waktu Pak? Tadi istri saya ada ide untuk makan malam bersama. Ya ini kan hari terakhirnya Elsa sebelum besok ke lapas. Jadi mau mengadakan makan malam sama-sama. Kalau Pak Chandra dan Nino ada waktu, saya sangat berharap sekali kita bisa makan sama-sama. Gimana Pak? Ini mumpung istri saya sama. Pokoknya gak boleh sakit ya. Besok kan kerja lagi. Ya. Ya udah, aku pulang ya. Hati-hati kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo Bel. Ini saya Adi. Oh, Adi. Ya, kenapa? Bel, papa kamu ada nggak? Saya mau ke rumah kamu sekarang. Mau ketemu papa kamu. Papa nggak ada di rumah, Di. Mungkin papa lagi di kantor atau meeting di mana, saya juga kurang tahu. Emangnya kamu belum bikin janji sama papa? Belum, makanya saya telepon. Ya udah kalau gitu, saya langsung ke kantornya aja. Makasih ya, Bel. Semoga Om Irfan memang ada di kantornya. Tadi kenapa ya? Kok nyariin papa sampai segitunya? Loh, kok udah jam segini aja? Ini udah sore banget loh, kenapa Mbak Andin sama Reina belum pulang ya? Mereka kemana? Kenapa ya? Aku bisa ngerasain kalau Mas Randy bener-bener aneh tadi. Waktu aku bilang mau ke rumah dia, sikapnya langsung berubah. Dulu Kak Angga pernah bilang, kalau cowok tiba-tiba berubah, biasanya ada yang disembunyiin. Apa Mas Randy lagi sembunyiin sesuatu dari aku ya? Aku pikir setelah urusan Bella, hubungan aku sama Mas Randy akan baik-baik aja. Tapi ternyata gak segampang itu. Ada aja cobaannya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, No. Ah, ya? Kamu baik-baik aja, No? Iya, Pak. Oh iya, No. Papa dikirimin foto sama Pak Surya. Nih, kamu lihat ya. Kelihatan kan di dalam foto itu, Elsa sayang banget sama Keisha. No, dulu karena hasutan Elsa, kamu sampai tega memisahkan Andin sama Reina. Kamu biarkan Elsa membawa Reina dibuang ke panti asuhan. Dan nyaris menghancurkan masa depannya dia. Jadi kali ini, Papa cuma mau ingatkan kamu kembali. Walaupun kamu membenci Elsa, jangan sampai kamu pisahkan Elsa dengan anaknya. Ya. Jangan sampai Keisha bernasib seperti Reina. Yang pisahkan aku, Pak. Bukan Keisha. Papa sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Surya.
Ya, gimana Pak? Apa hari ini Pak Chandra ada waktu Pak? Tadi istri saya ada ide untuk makan malam bersama. Ya ini kan hari terakhirnya Elsa sebelum besok ke lapas. Jadi mau mengadakan makan malam sama-sama. Kalau Pak Chandra dan Nino ada waktu, saya sangat berharap sekali kita bisa makan sama-sama. Gimana Pak? Ini mumpung istri saya sama Bu Chandra baru aja masak, jadi masih ada waktu untuk kesini. Iya ya, kebetulan saya ada waktu dan Nino baru aja sampai rumah. Oke, saya nanti kesana Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih ya Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nino, Pak Surya ngajak kita makan malam bersama sebelum Elsa kembali ke lapas. Kita kesana ya. Kebetulan, aku mau sekalian tanya ke Papa, ada masalah apa sebenarnya antara Andin dan juga Aldebaran? Boleh, Pak. Pasien sepertinya belum balik. Biar aku minta tolong dia anterin kita ke sana. Iya. Sayang. Kita mau makan malam sama-sama. Papa ngundang Nino sama Pak Chandra juga. Jadi mereka lagi menuju ke sini. Biar kita makan rame-rame. Kamu siap-siap ya. Elsa pasti sedih karena besok harus kembali ke lapas. Wajahnya tetap tidak semangat mendengar Nino mau datang. Padahal biasanya kalau berhubungan dengan Nino, Elsa selalu semangat. Gitu dong, Ma. Mama senyum. Kalau Mama nangis, aku juga sedih. Pengen ikutan nangis juga. Din. Andin. Sebentar ya. Andin. Cari siapa ya, Pak? Saya cari istri saya. Ini benar kamar 208 kan? Oh iya, ini betul, Pak. Tapi kamar ini kosong, Pak. Tamunya baru saja keluar. Makanya saya bersihin. Baru keluar? Iya. Oke, terima kasih banyak ya. Permisi Ibu, ini kami ada komplimen cookies dan hot chocolate.
karena ibu menginap dengan anak-anak. Oh iya, terima kasih banyak ya. Permisi ibu. Iya.